Menko Polhukam yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko mewakili pemerintah Indonesia karena sesuai dengan Undang-Undang 39/1999 untuk isu-isu atau kasus-kasus hak asasi manusia tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM, memang ada kewajiban dalam undang-undang tersebut untuk kami menyerahkan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menko, dan nanti juga kepada DPR RI. Teman-teman sekalian dan seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini, sebagaimana kami sampaikan tempo hari, laporan ini adalah laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa isu tertentu, kami memang meminta bantuan kepada Komnas Perempuan untuk memperkuat laporan kami. Kami tentu akan menyampaikan secara umum laporan kami. Yang pertama, dari seluruh penelusuran, investigasi, kumpulan fakta, data, permintaan keterangan yang sudah kami lakukan beberapa waktu terakhir, kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hari ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang disebut sebagai obstruction of justice yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 dan 280 itu dikunci oleh dua kesimpulan. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip-prinsip fair trial majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya dan setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Itu kesimpulan kami. Selanjutnya, karena kami harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, kami menyampaikan ada 5 rekomendasi kami kepada Bapak Presiden atau pemerintah Indonesia. Yang pertama, kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.